Tahukah kalian, inilah 10 penyebab kemiskinan dalam Islam. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar. Pertama, tidur dalam keadaan telanjang. Kedua, makan selalu tak habis dan selalu mubazir makanan. Ketiga, memanggil orang tua tidak sopan dengan nama keduanya. Keempat, meremehkan solat dan selalu meninggalkannya. Kelima, berdoa keburukan kepada anak. Keenam, suka belanja, tapi barang yang dibeli tak digunakan. Ketujuh, selalu tidur malam dan bangun siang. Kedelapan, tak mau bersedekah ketika punya uang. Kesembilan, suka marah dan tak peduli dengan perasaan orang lain. Kesepuluh, suka membicarakan keburukan orang lain. Yang subscribe rezekinya lancar.